Tahun ini, banci penduduk dan perumahan akan diadakan sekali lagi pada Julai 2020. Ini merupakan kali ke-6 bancian dijalankan. Apa bezanya banci kali ini berbanding dengan yang sebelumnya? Kali ini, maklumat banci boleh dikumpul dalam talian menerusi portal banci dan juga aplikasi mudah alih selain kaedah konvensional dari rumah ke rumah. Mengapa kita perlu laksanakan banci? Pada asasnya, kerajaan perlu kumpul stok dan profil penduduk dan perumahan yang terperinci sehingga ke peringkat geografi yang paling kecil sekalipun. Ini menjadi sumber utama supaya kerajaan boleh menyediakan rancangan pembangunan negara yang lebih komprehensif. Ia juga bantu kerajaan menentukan pengagihan dalam belanjawan awam. Contohnya, berapa banyak hospital, sekolah, jalan raya dan pengangkutan awam. Itu semua ditentukan berdasarkan maklumat banci. Jadi, siapa yang perlu mengambil bahagian? Secara umumnya, semua orang awam diwajibkan mengambil bahagian dan menjawab soalan banci. Ini termasuk mereka yang telah atau akan tinggal sebagai ahli biasa isi rumah bagi tempoh 6 bulan atau lebih dalam tahun 2020. Jangan risau, semua maklumat banci adalah sulit dan tidak akan dihebahkan seperti yang termaktub dalam Akta Banci 1960. Jadi, untuk maklumat lanjut, anda boleh ikuti laporan mengenai Banci Penduduk dan Perumahan 2020 di astroawani.com.